Jadwal lengkap matchday kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 round ketiga zona Asia beserta daftar klasemen sementara. Jadwal matchday kedua dari grup A, Korea Utara versus Timnas Qatar, hari Selasa 10 September 2024. Kick off jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ia akan berlangsung di New Laos National Stadium, negara Laos. Matchday kedua dari grup C, Timnas Indonesia versus Timnas Australia, hari Selasa 10 September 2024. Kick off jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, live RCTI. Ia akan berlangsung di Gelora Bung Karno, Jakarta. Jadwal matchday kedua dari grup C, Timnas Cina versus Timnas Arab Saudi, hari Selasa 10 September, jam 19.00 waktu Indonesia bagian Barat, ia akan berlangsung di Dalian Suyuan Football Stadium Cina. Dan matchday kedua dari grup B, Timnas Palestina versus Timnas Yordania, Selasa 10 September, kick off jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ia akan berlangsung di KLFA Stadium yang berada di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadwal matchday kedua dari grup A, Timnas Kyrgyzstan versus Timnas Uzbekistan. Selasa 10 September, kick off jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ia akan berlangsung di Spartak Stadium, Kota Bishkek, Kyrgyzstan. Jadwal matchday kedua dari grup B, Timnas Oman versus Timnas Korea Selatan, Selasa 10 September, kick off jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ia akan berlangsung di Sultan Qaboos Sport Complex, Muscat, Oman. Matchday kedua dari grup C, Timnas Bahrain versus Timnas Jepang, Selasa 10 September, kick off jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Ia akan berlangsung di Bahrain National Stadium yang berada di kota Riva, Bahrain. Jadwal matchday kedua dari grup A, Timnas Uni Emirat Arab versus Timnas Iran, Selasa 10 September jam 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, ia akan berlangsung di Stadion Hazza bin Zayed Al Ain, Uni Emirat Arab. Dan matchday kedua dari grup B, Timnas Kuwait versus Timnas Irak, akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 11 September 2024, kick off jam 1 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Ia berlangsung di Jaber Al Ahmed International Stadium Kuwait City. Berikut klasemen sementara untuk grup A. Uni Emirat Arab memimpin dengan 3 poin, disusul Iran 3 poin, Uzbekistan 3 poin, Korea Utara poin kosong, Kyrgyzstan kosong, dan Qatar kosong. Dan klasemen sementara untuk grup B, Timnas Irak memimpin dengan 3 poin, disusul Kuwait 1 poin, Jordania 1 poin, Korsel 1 poin, Palestina 1 poin, dan peringkat 6 Oman dengan poin kosong. Dan klasemen sementara untuk grup C, Jepang memimpin dengan 3 poin, disusul Bahrain 3 poin, Arab Saudi dan Indonesia poin 1, Australia di peringkat kelima dengan poin kosong, China di peringkat keenam dengan poin kosong. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, and subscribe Ujo 78 Channel.